Halo warganet, Alia Mas Said membenarkan pertemuan ibu kandungnya, Reza Artamevia, dengan keluarga Gen Halilintar dalam acara Meet Tony Aurel Hermansyah yang digelar di Jakarta Selatan pada Minggu 10 September 2023. Tak sekedar bertemu, Reza Artamevia juga menyumbang sebuah lagu dalam acara Meet Tony yang digelar di Hotel Bintang 5 dan disiarkan langsung via kanal YouTube Atta Halilintar. Momen Reza Artamevia dikenalkan dengan keluarga Thoriq Halilintar menyita perhatian para jurnalis. Tampaknya hubungan Alia Mas Said dan Thoriq Halilintar mulai serius. Ibu juga tadi sempat menyanyi satu lagu, jadi seru sih acaranya. Ibu ketemu sama semuanya yang ada di dalam tadi, termasuk keluarga Gen Halilintar. Acaranya bagus, berjalan dengan lancar, alhamdulillah, katanya. Melansir dari video wawancara di kanal YouTube Intense Investigasi pada Minggu 10 September 2023, Alia Mas Said enggan berbagi apa saja yang dibahas Reza Artamevia dengan Gen Halilintar. Kan karena kita di satu acara? Ya pastikan, kita bertegur sapa dengan semua tamu yang hadir di acara Meet Tony Aurel Hermansyah dan Atta. Jelas Alia membeberkan. Alhamdulillah semuanya juga baik. Ya, semua yang di dalam tadi berjalan dengan lancar. Kata pelantun Ajariku menyambung. Tak banyak yang bisa dikorek dari pertemuan Reza Artamevia dan Gen Halilintar. Baik, semuanya baik. Suasana pertemuan dengan Gen Halilintar baik dong. Jelas Alia Mas Said menggambarkan seraya bergegas masuk ke mobil pribadinya. Diberitakan sebelumnya Reza Artamevia membenarkan berkenalan dengan keluarga Thoriq Halilintar dalam acara Meet Tony Aurel Hermansyah. Ia telah mendengar isu Alia Mas Said pacaran dengan Thoriq Halilintar. Itu urusan remaja. Bundanya, kita mah tenang aja. Kita berdoa saja, cetusnya. Hingga berita ini disusun, Alia Mas Said dan Thoriq Halilintar belum mengklarifikasi kedekatan mereka.